Tapi tidak mengkhawatirkan kan, enggak? Enggak, aman kan, Din. Insya Allah aman. Terus ada apa nih? Gimana? Lagi ada kabar enggak baik aja sih. Kabar gimana ya? Masalah Elsa. Dia menuntut aku. Dia menuntut aku tentang kasusnya Keisha. Dia rasa Keisha meninggal karena aku. Lah kok bisa sih dia ngomong kayak begitu? Gak habis pikir sama Elsa. Gak pernah ada habisnya. Ya aku gak tahu deh, enggak. Aku juga gak habis pikir. Saya bisa menjadi pemenang karena saya yang memilih kasus. Saya yang memilih siapa yang akan saya bela. Sekali lagi, ini bukan masalah uang. Seberapa besar Anda memberikan uang ke saya dan seberapa besar yang saya dapatkan dari Anda. Tapi ini masalah keadilan. Ini masalah siapa yang benar di sini. Jadi maksud Anda? Saya, Amar Mahendra, yang memilih, bukan untuk dipilih. Jadi, untuk masalah Anda, maaf, saya tidak bisa membantu. Saya rasa Pak Amar itu harusnya menerima ini. Ini kasus yang menarik, Pak Amar. Seperti yang Pak Amar bilang, yang tidak mungkin bisa jadi mungkin di tangan Anda. Maaf. Untuk masalah ini saya tidak bisa membantu. Yolanda mungkin bisa beritahu kepada Ibu Elsa di mana pintu keluarnya. Terima kasih Ibu Elsa atas kunjungannya. Pak, kau masih mikirin Elsa ya? Kalau soal Elsa, nanti aku coba ngomong sama dia. Apa jangan mikir yang aneh-aneh dulu ya? Gimana nggak mikir, Ma? Pasti aku kepikiran ini. Apa yang Elsa buat? Menurut aku keterlaluan gitu, Ma. Aku juga mikir Elsa ini udah keterlaluan sih. Tapi aku berusaha untuk ngelihat semua ini dari sisinya Elsa. Apa mungkin karena dia baru aja bebas, menghirup udara segar, tapi di saat bersamaan dia juga kehilangan anaknya. Apa mungkin karena sebab-sebab itu tadi, sikapnya Elsa jadi seperti itu, Pak? Papa tahu ini berat buat Elsa, Ma. Ini juga berat buat Andin. Tapi dia harus paham, ini bukan salahnya Andin. Nggak apa-apa, jangan pikir terlalu jauh ya. Nanti biar aku coba telepon Elsa, aku ngomong sama dia baik-baik. Ya coba kamu ngomong deh sama Elsa, aku. Aku nggak tahu mesti ngomong pakai cara apa lagi sama Elsa. Ya, ya nanti aku pasti akan ngomong sama dia. Andin, Ma. Aku pakai speakerphone aja ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Nak. Kemarin Elsa main ke rumah, Pak. Sebenarnya dia main ke rumah itu karena mau jemput Bu Chandra. Jadi beliau itu main ke rumah karena dia kangen sama Keisha. Jadi dia melampiaskan itu ke Rena sama Askara. Ya kasihan Bu Chandra. Pasti sangat kehilangan Pak Chandra dan Keisha. Terus, Nak? Tapi masalahnya Elsa akan tetap nuntut aku sih, Pak. Dia nuntut aku atas kejadian Keisha.
Iya, papa tahu, nak. Papa udah ngomong sama dia untuk mengurungkan niatnya, tapi kamu tahu sendiri lah, Elsa tuh keras kepala. Tapi papa kan coba ngomong terus sama dia, ya? Ya, tapi kalau misalkan Elsa masih bersikeras dan dia masih nekat, Pak, untuk bawa masalah ini ke pengadilan, aku nggak mungkin diam aja, kan? Iya, papa tahu, nak. Udah, kamu tenang aja ya. Nanti papa sama mama akan coba ngomong sama dia. Ya, ya paling aku cuma bisa minta tolong sama papa sama mama untuk nggak usah bawa masalah ini ke ranah pengadilan ya. Karena apa, kita sudah melewati banyak cobaan yang begitu banyak. Dan sekarang ini aku juga masih menunggu Mas Al. Mas Al juga masih belum ada kabar. Iya, nak. Insya Allah Elsa nggak akan nekat ya. Seperti papa bilang tadi, papa dan mama akan coba ngomong terus sama dia. Makasih ya, Pak ya. Aku saat ini cuma pengen hidup tenang aja, Pak. Bareng sama Nanax, sama Mama Rosa, sama Mama, sama Papa, bahkan sama Elsa. Aku udah gak mau ribut lagi. Iya, sayang. Bapak paham itu kok. Ya udah. Kalau gitu, makasih ya, Pak. Salam buat Mama. Din, ini Mama di sini, sayang. Iya, nanti Mama akan coba ngomong baik-baik sama Elsa, ya. Iya, makasih ya, Ma. Ya udah kalau gitu, aku tutup telepon dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa niat banget ya, Elsa, ya? Mau bawa masalah ini ke polisi. Kapan kamu pulang? Kakak kangen sama kamu. Rumah ini jadi sepi tanpa kamu. Gak ada canda, gak ada tawa. Semua jadi berubah. Cepat pulih. Pulang. Sudah pulang. Enggak, gimana kondisi kaki kamu? Di chat dan nelfon. Assalamualaikum, enggak? Waalaikumsalam, Din. Ini sekarang kondisi kaki gua masih belum ada perubahan yang terlalu signifikan. Ya, tapi lumayan ada progress juga sih. Dan sekarang gua juga masih pakai kursi roda untuk aktivitas yang mungkin jalan lebih jauh kemana-mana, tapi udah mulai belajar jalan juga sedikit-sedikit. Tapi tidak mengkhawatirkan kan, enggak? Enggak, aman kan, Din. Insya Allah aman. Terus ada apa nih, gimana? Lagi ada kabar enggak baik aja sih. Kabar gimana ya? Masalah Elsa. Dia menuntut aku. Dia menuntut aku tentang kasusnya Keisha. Dia rasa Keisha meninggal karena aku. Lah kok bisa sih dia ngomong kayak begitu? Enggak habis pikir sama Elsa. Enggak pernah ada habisnya. Ya aku enggak tahu deh, enggak. Aku juga gak habis pikir. Makanya sekarang ini aku lagi mencoba untuk cari-cari bukti supaya bukan aku yang bersalah. Oke, terus sekarang gimana tindakan lu selanjutnya? Ya mencoba untuk sabarlah hadapinnya. Karena hati panas kan gak bisa dihadapi dengan kepala panas kan? Ya, lu bener, Din. Gue setuju. Ya makanya sekarang aku lagi mencoba untuk cari bukti untuk meringankan keputusan apa yang terjadi nantinya.
Ya, sebenarnya kalau lo ngomong cari bukti yang paling kuat, Catherine bisa jadi saksi yang paling-paling kuat. Dia bisa mematahkan semua tuduhan Elsa yang gak beralasan. Ya, tapi kan Cat...